Video dua wanita joget pakai seragam polisi, setelah rekaman viral nama Aziz kini jadi sorotan. Viral video dua wanita berseragam polisi joget ria. Yang bikin heboh karena dua wanita tersebut hanya memakai celana pendek. Dalam video itu terpampang jelas bordir nama Aziz di seragam yang mereka kenakan. Alhasil nama Aziz pun jadi bahasan ramai para netizen. Video tersebut langsung viral setelah diunggah akun Instagram Norobei Official pada Rabu, 14 Juni 2023. Dalam video itu terlihat dua wanita muda yang tengah asyik berjoget. Video itu direkam di dalam sebuah ruangan mirip kamar. Keduanya hanya mengenakan atasan seragam polisi dan tidak mengenakan celana panjang. Di seragam itu tertulis nama pemilik yaitu Aziz. Sebelum berjoget, kedua wanita itu memberikan pantun terlebih dahulu. "Kamu 11 aku 12, kamu gak jelas aku lepas," ucap keduanya. Keduanya lalu asyik berjoget mengikuti irama lagu. "Kamu 11 aku 12, kamu gak jelas aku lepas, ajojing." "Ala ala ajojing." Video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari para netizen. "Caan Le, kasihan si Aziz. Dapat salam hangat pasti di kantor." Alfrian underscore Satriani, "Pengen viral, abis ini klarifikasi minta mangap sambil nunduk tangannya di depan." Jazu Boys, "Dia salah kalau polisi YG masih kroco, YG biasanya kebanyakan gaya. Kalau YG udah senior MAH kalem biasanya." Harircu underscore Siregar, "Aziz Aziz. Main ko boneka-bonekaan, propam lihat Aziz mi pak propam div underscore propam underscore mabes underscore polri." Neng Fatma, "Aziz siap dua dipanggil propam Yaziz, meledak." Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!